Dapat dua. Yang baru lagi. Ya Allah. Halo Sobat Bujang, selamat malam. Kembali lagi di channel Bujang Sukses bersama Bang Bujang. Adan. Adan dan di depan sana tak lain tidak bukan Pak Hitam. Ini Bang Bujang dan adik-adik Bang Bujang ini lagi di dalam hutan. Kita ngecek durian Sobat Bujang. Ya, gimana keseruan pertolongan BS malam ini? Cek durian. Jangan kemana-mana, saksikan pertolongan BS hanya di channel Bujang Sukses. Dan jangan lupa subscribe. Let's go. Ayo Sobat Bujang, kita melanjutkan perjalanan kita. Mulai mencari. Kita apa? Menggunakan indera penciuman saja. Kalau ada, kita langsung cari. Kita langsung berhenti, berputar-putar. Ada keren. Ya, belum ada bau-baunya. Mana? Iya, dahannya di mana kan? Saya nggak bisa melihat dahan karena gelap. Tidak tercium aroma sih, kan? Belum ada aromanya. Kalau ada jatuh kan ada baunya. Ada bau. Iya. Yuklah kita ke bawah. Bau terbedak. Bau terbedak. Kita cari serbujang. Kita cari dulu serbujang. Ada baunya kata Pak Hitam. Nih baunya gimana? Cari, no. Cari. Jalannya tam. Ayo. Hmm.
baunya ngambur. Mengambur itu artinya baunya sangat banyak, sangat pekat serabujang. Di sini ada baunya. Di sini. Tidak tahu dahannya. Jadi tidak tahu di mana posisi buahnya jatuh. Mana tam? Ada nekat sapi. Lihat deh. Itu yang bau kayaknya ya. Tip dulu tangkainya. Biar jatuh lagi. Nah, gitu serabujang mitosnya. Biar dianya jatuh lagi, ditip tangkainya. Alhamdulillah. Dapat satu. Baunya enak sekali. Bau serap. Sembada. Di mana lagi, Tam? Yuk. Dan udah. Yuk, come back. Mana? Dari hulu. Oke. Kehilir lagi. Sudah dapat satu. Senang. Mana pohonnya? Oh, ini perarusannya. Kita carilah dulu ya, siapa tahu dia terguling-guling. Dari tadi saya greget sekali melihat durian pelarusa ini besar-besar. Besar ya, Tam? Kedua. Besar? Salah. Mantap. Itu bekas punya Pak Tam. Mentah. Yang satunya matang ya? Kepala rusa. Nih, kalau di daerah kalian nih serabujang, ada nama enggak durian? Coba kasih tahu Bang Pujang. Di kampung kalian durian apa aja namanya? Ada baunya lagi. Oke. Mari kita gunakan indera penciuman kita. Mana pohonnya, Tam? Oke. Di sini kuat baunya. Kuat. Kuat. Baunya kuat di sini. Tajam sekali di sini. Ya Allah, ketemu lah. Kan? Bukan sih, bukan. Awas ada angin. Dan ada angin, Dan. Mana? Serius? Dapat dua. Yang baru lagi. Ya Allah. Alhamdulillah. Berdekatan atau berjauhan, Dan? Alhamdulillah ya Allah. Sengaja aku diam-diam. Sengaja diam-diam ya. Wah, besar nih, seringnya sekejutan. Nah, ini yang baru didapat Adan. Pelarusa ya, Tam. Dua serabujang. Ya, ini udah dicicipi tupai, berarti bagus ini. Ini yang dapat yang pertama. Ini ternyata baunya. Thank you Adan. Hari ini Adan man of the metos dulu kita kawan. Cak. Ayo Tam, kita selanjutnya Tam. Oke, bantu angkat. Oke. Berarti masih ada itu di sini Tam. Oh, pelan-pelan lanjutnya kata Adan, pelan-pelan nyarinya maksudnya gitu.
Di sini kental sekali baunya. Ya Allah, alhamdulillah. Rezeki nomplok. Rezeki apa? RAR. Di sini masih ada kan, Tam? Di sini baunya kental ya, Serbu Jang. Bismillah. Mana? Kita cari dulu. Nah, di sini kan? Sumpah kental, kental. Ya Allah, mudah-mudahan Bang Bujangnya nemu. Pengen sekali megang tangkai durian ini. Kok jadi kayak Fazril pengen megang tangkai durian. Gimana ini durian? Tidak tahu arah dan tujuan. Salah. Mana ini ya Allah? Dapatlah. Penasaran Bang Bujang ini. Iya, di situ kuat baunya. Pokoknya dia bersembunyi. Bersembunyi di apa, balik-balik dedaunan ini. Atau di bawah balik-balik pohon. Mana sih kau durian? Mana dia? Ya ditaruh dulu lah. Ini Tam. Sini Bang Bujang pegang duriannya. Kita pindahkan dulu. Biar tidak ini terikut menyebar bau yang ini. Ini Serbu Jang besar ya Allah. Alhamdulillah dapat rezeki. Anak rajin. Ini kalau mau makan sesuatu ya kita harus jatuh. Kita harus rajin. Kita harus bepergian ke hutan. Kecuali kita punya banyak uang. Kita tinggal nunggu aja di rumah. Dimana Dan kau simpan durian Dan? Kemudian simpan di sini aja lah. Di tempat kita siangnya kita kesini. Nah, kita simpan tas dulu. Kita lanjut berburu yang masih bau. Oke, bismillah. Bang Bujang udah nyimpan durian. Sekarang kita lanjut nyari yang masih ada baunya tadi itu. Adan dan Pak Hitam lagi nyari. Sekarang Bang Bujang juga ikut nyari lagi. Kemudian kita dapat ya, jadi 4 dong ya. Let's go. Nyari durian malam ini kita harus teliti menggunakan indera penciuman. Itu apa itu? Ini kapuk, kabu-kabu kata orang sini. Baunya kental sekali. Daerah sini Dan, kuat baunya Dan. Tam, sini loh, kencang sekali baunya. Durian, jangan permainkan kita dong. Ada pesaing. Nau gak eh? Dapat. Yang panjang. Oh, dia yang dapat. Yang panjang. Pandai dia nyari dulu. Itu yang kita cium tadi. Malah orang yang dapat. Ya rezeki orang ya. Ayolah, kita kembali ke base camp dulu. Mana ada yang tidak dapat? Minyak ya, Song? Ini cukup. Buka. Asli. Banyak ya? Bu, minyak udah gitu sih. Itu dan songkok. Kamu tadi siapa tadi? Oh, 2 iji dong. Ini udah dapat yang tadi, Nek. Oh, gulung ke yang ini. Oh, lebih kisih tak lah, dong. Ini tencari ya.
Soalnya kami. Enggak usah. Enggak usah. Dan yang kita cari dapat itu. Dapat ya? Iya. Dapat deh. Itu donok ini. Bang caluknya itu. Ke mana? Di area-area kita cari itu loh. Di tepi-tepi. Ladang. Ya rezeki dia. Iya. Kita mengut langsat dulu Serabujang buat makan-makan. Langsat gugur nih. Masih bagus-bagus tuh. Masuk ingat dong dulu. Bagus-bagus nih. Masih bagus ya Serabujang. Bazir buah ya Allah tak termakan buah. Tuh, masuk kantong dulu. Bazir buah ya Allah. Kalau di kota ini mahal makan buah, harus beli. Di sini gugur tak termakan-makan. Bahkan ada yang masih di pohonnya, masih segar-segar, tidak dipanen karena sudah bosan. Bismillah, kita ambil daun dulu. Bismillah, buat nyimpan langsat. Makan langsat. Naruh langsat. Nggak makan. Nggak makan. Yang bagi lah, dah ini bul makan langsat kan? Dia yang ambil semua. Tak marah kan orang? Nanti takut ya, besok. Tak nyaman kan? Tak berkabar. Kecuali kalau memang ada orangnya, dah diizinkan. Kau naik ke, bawa makan ni. Makanlah. Bisa minta langsat boleh. Langsat bangau, nak izin. Makatam. Langsat dan. Makan langsat. Jantung. Nah. Dan. Pelan dan. Sebelum makan langsat. Coba lah. Seribu sih. Naik yang seberang. Naik yang seberang. Dah habis ya buah herah. Yang ke sisa yang ke belas lagi. Enggak be. Apa ku coba mbak usung naik tang kami naik yang. Oh jadi. Ambil karung. Masih banyak ya buah. Dua karung juga. Boleh lah. Nanti kita panjat langsat si Adan. Banyak buahnya. Manis kan? Mantap ini salut bikin. Ini lebih manis karena orang yang ngambilkan. Makanlah. Nak weh. Ngambil. Makanlah. Ya wahai. Pap. Jam habis tak pergi dino. Pagi jam 4. Bapak tinggal di. Ame ke dendok doi. Dia mau serabu jam? Mantap. Silakan. Nih. Mendadak mencalut ya. Enak boleh. Nih alhamdulillah ya, pengen makan durian sekali pergi langsung dapat 3 cukup lah ya. Kita mau pulang dulu, istirahat di rumah ya, tidur sekolah sempat Sabtu ya lah. Serabujang, terima kasih yang udah nonton video Bujang hari ini. Jika kalian suka jangan lupa like dan share, dan jangan lupa apa dan subscribe. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye.